Pada apel siaga kebangsaan di Gasibu, Kota Bandung, 3 November 2016, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menghimbau kepada warga Jawa Barat yang akan mengikuti aksi demo umat Islam di Jakarta 4 November 2016 agar berlaku tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis. Menurutnya, siapapun warga negara boleh untuk menggunakan hak konstitusinya, namun di saat yang sama juga berkewajiban menjaga ketertiban dan tidak bertentangan dengan hukum. Di tempat yang sama, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Bambang Waskito meyakini kondisi keseluruhan di Jawa Barat akan berjalan aman. Pihaknya pun akan menurunkan jajarannya di titik-titik tertentu. Persoalan-persoalan yang buruk di masyarakat kita gara-gara ada sejumlah anak-anak muda kita menganggur, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan ruang hidup. Jadi karena itulah kita dorong bersama-sama kebijakan pemerintah pusat, termasuk nanti di Jawa Barat, untuk menghadirkan sebuah solusi ekonomi kita, yaitu mengolah hulu sampai ke hilir. Mengapa demikian? Dalam apel siaga kebangsaan yang dihadiri oleh jajaran kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Ormas di Bandung ini, Ahmad Heriawan berharap dapat dijadikan ajang penguatan persatuan jati diri masyarakat Jawa Barat yang sesungguhnya, sekaligus menyokong upaya revitalisasi kultur, etos, dan karakter masyarakat Jawa Barat yang lebih baik lagi. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan. Siapa itu ya? 1, 2, 3.